Beginilah momen keseruan BBL saat diajak makan di Mekah bersama kedua orang tuanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Baru-baru ini anak dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Al-Fatih Bilar alias BBL baru saja merayakan ulang tahun yang pertama. Berbeda dari anak-anak lain ya, ulang tahun BBL dirayakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora di Tanah Suci Mekah. Banyak hal yang mereka jalani saat berada di kota Mekah tersebut bersama putra pertamanya BBL. Bahkan momen lucu anak satu ini terlihat sedang makan ditemani boneka unta yang ditemani oleh kedua orang tuanya. Saat itu Rizky Bilar sengaja bertanya sedang makan apa, kemudian memperlihatkan boneka unta tersebut. Terlihat BBL yang sedang makan melepaskan tawanya. Berarti lagi mama apa nak? Sama bunda lagi mamam ya? Pakai nasi. Lauknya apa? Nih, daging unta. Rizky Bilar dan Lesti Kejora berkesempatan membawa putra kecilnya untuk ikut mengunjungi Tanah Suci di perayaan ulang tahun. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun terus mengabadikan momen kebersamaannya di Mekah bersama BBL. Dia berdoa dengan tulus agar putranya dapat tumbuh dewasa dan selalu dikelilingi orang baik. Doa terbaik untuk keluarga Leslar dan BBL, semoga keduanya diberikan kesehatan dan ibadahnya lancar ya. Berarti lagi mamam apa nak? Bunda lagi mamam ya? Pakai nasi. Ini apa? Nih, daging unta. Ini bibir gelasnya. Nah. Masa mulutnya semua ditaruh. Halus Paji. Kita beliin. Ini surga dunianya Bunda. Masa dulu tes. Tes keaseman, tes. Kasuman benernya aja lah anaknya. Nanti gimana? Kasuman ya? Waduh, ekspresi emang demen asem nih. Nih ya, nih. Ini. Oh,